Sudah muter-muter mau cari trailer yang berkualitas dan bisa menggendong beberapa alat berat. Ini dia jawabannya. 1318 dari Huina. Bahannya cukup berkualitas ya, terbuat dari plastik ABS yang sangat oke punya. Bannya terbuat dari karet. Nah, tombol on off-nya ada di bagian bawah belakang sini ya, teman-teman. Langsung kita on kan. Tuh. Ada lampu berkedap-kedip warna merah, biru, kuning, hijau, ada semua. Kemudian remote-nya seperti biasa. Nah, dia ada dua baterai di sini ya. Ini baterainya nggak include saat beli. Baterai di bagian unitnya ya, nggak usah takut habis ya. Baterai karena bisa dicas kembali. Tuh. Kita langsung coba dengan menggendong unit bestseller yang akan kita gendong. Ini dia, Yigong. Ah, Yigong muat di situ ya. Atau kita gendong dua sekaligus sama Huina yang 1516. Tuh. Langsung muat dua ya. Apakah dia bisa menggendong dua unit? Langsung kita coba. Suara engine-nya bisa kita matikan, lampunya bisa kita matikan juga. Lampunya kita hidupkan, kemudian kita maju. Tuh, maju, mundur ya. Kemudian ke kiri, ke kanan. Karena tempatnya tidak muat, jadi kita mundurkan lagi. Tuh. Bisa menggendong ini, ekskavator. Kemudian kalau teman-teman juga ada dump truck, bisa kita gendong juga, atau mau gendong yang Yigong. Nih, Yigong juga bisa kita gendong di atas sini, atau mau gendong loader. Loader bisa juga. Ya, teman-teman, atau mau gendong bulldozer. Bulldozer juga bisa kita gendong. Jadi nggak usah takut kalau beli trailer ini, RC trailer ini, teman-teman bisa menggendong berbagai macam alat berat. Tunggu apa lagi? Langsung check out saja di Keranjang Kuning mumpung barangnya ada, karena ini sangat terbatas sekali. Kemarin baru saja kosong, mau satu bulan nggak ada barangnya, dan sekarang baru restock lagi. Langsung check out di Keranjang Kuning. Follow nambangku. See you, bye bye.